Tribuners, untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiran cuaca di wilayah Malang Raya, Rabu 24 April 2024. Menurut data yang dilansir dari situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, perakiran cuaca pada dini hari di seluruh daerah di Kota Malang, pukul 1 pagi hingga 4 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan berawan. Pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, langit kota Malang akan cerah berawan. Pukul 10 pagi hingga 10 malam waktu Indonesia Barat, langit kota Malang akan turun hujan dengan intensitas ringan. Suhu di kota Malang berkisar 22 hingga 31 derajat Celcius dengan kecepatan angin 10 sampai 20 km per jam. Sedangkan wilayah di Kabupaten Malang, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan berawan. Pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan berkabut. Pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan cerah berawan pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan turun hujan dengan intensitas ringan. Pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan cerah berawan. Pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan turun hujan ringan. Pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan cerah berawan. Suhu di Kabupaten Malang berkisar 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kecepatan angin 10 sampai 20 km per jam. Sedangkan wilayah Kota Batu, dini hari pukul 1 hingga 4 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan berawan. Pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan turun hujan dengan intensitas ringan. Pukul 10 pagi hingga 1 siang waktu Indonesia Barat, langit kota Batu akan turun hujan disertai petir. Pukul 4 sore hingga 10 malam waktu Indonesia Barat, langit kota Batu akan turun hujan dengan intensitas ringan. Suhu di kota Batu berkisar 18 hingga 29 derajat Celcius dengan kecepatan angin 10 hingga 20 km per jam. Sekian informasi perakiran cuaca di wilayah Malang Raya, saya pamit undur diri dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.